Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton misi mencari makanan tradisional. Makanan adalah keperluan harian kita. Makanan bukan sahaja boleh membalas perut, tetapi juga boleh menjadi satu simbol yang menggambarkan cara hidup dan budaya sesebuah masyarakat. Misi kami pada episod kali ini ingin memperkenalkan tiga jenis makanan tradisional Melayu yang unik dan klasik di Malaysia. Adakah setiap makanan tersebut mempunyai kisah sejarah tersendiri yang menarik? Dan apakah unsur-unsur istimewa yang membolehkan orang ramai menggemari kelazatan ketiga-tiga makanan tersebut? Marilah kita sama-sama menyaksikan ceritanya. Nasi daga terkenal di Terengganu. Beras pulut akan dikukus bersama santan dan ditambah dengan bahan sampingan seperti halia dan bawang merah untuk menambah rasa dan seri nasi dagang. Nasi dagang dimakan bersama hidangan sampingan iaitu acar yang diperbuat daripada timun, lobak merah, bawang dan nenas yang diperam bersama cuka. Lauk utama yang dimakan bersama nasi dagang adalah kari ikan air atau ikan tongkol yang dibuat menggunakan daun dan serbuk kari, santan, rempah ratus dan bahan-bahan asas yang lain. Thank you.
Makcik boleh tanya dah. Makcik dah lama ke jual yang nasi kelabu ni? Makcik tahu tak nasi kelabu ni asal dari mana? Makcik belajar dari pasir. Kenapa nasi kelabu ni warna biru? Ha, warna biru. Ha. Dulu lawa sikit, hubungi dia dulu. Ha. Pewarna. Dulu diorang buat guna bunga terang kan? Ha. Apa bahan-bahan lain yang bersama, makan bersama nasi yang warna biru? Warna biru. Ada kelapa, ikan. Kelapa? Ha. Kelapa, ikan. Sayur, air lada. Sayur ni sayur campuran apa? Ha. Ada daun pucuk pedaga, ada kobis. Kobis. Ha. Ha. Sambal ada? Sambal ada cili dengan lada, cuka. Dia berapa jenis sambal? Dua ke? Satu je. Yang ni? Ini sambal tumis. Dia buat dari apa? Kelapa, santan kelapa. Santan kelapa dengan ada bahan? Bawang lada. Bawang lada? Serai. Ah, serai. Ha. Ini ada budu. Oh, budu. Ha. Dia mesti letak ha. Makan dengan budu. Ha. Yang kelapa ni? Goreng dulu. Sama ikan. Sama ikan. Ikan ha. Apa? Dia ikan selayang, campur dengan serai. Serai, alia, bawang. Ha. Oh. Goreng ikan dulu. Nasi kelabu ni, nasi keropok, kelapa parut ni dengan sambal dan sayur. Ni panggil ulam kan? Ha, ulam. Makan sekali lah. Lauk dia ayam, telur masin ada. Oh. Ayam dengan telur masin lah. Dengan ikan sekali tengok nak makan dengan apa lah. Sebagai kesimpulannya, berdasarkan makanan-makanan yang telah dipaparkan dalam video sebentar tadi telah menunjukkan keunikan ciri kemelayuan yang bukan sahaja berasal dari tanah Melayu tetapi juga negara lain. Makanan tradisional Melayu masih kekal unggul sebagai legasi walaupun mengalami sedikit perubahan kerana peredaran zaman. Sebagai contoh, nasi kelabu yang pada masa dahulunya menggunakan pewarna asli tetapi sekarang menggunakan pewarna makanan. Walau bagaimanapun, makanan-makanan tersebut masih menjadi lambang ketemadunan Melayu dan pengekalan dan penerusan tradisi makanan-makanan tersebut haruslah dilakukan. Sekian, terima kasih.